Halo kawan, kita jumpa lagi di video yang kedua. Tutorial cara membuat meriam dari kaleng bekas. Ini bahannya kaleng bekas. Ini ada orek, ada paku. Ini ada bekas juga. Ini ada bahannya juga. Cara yang pertama, kita lubangi dulu yang ini. Nah, gini. Terus semua dilubangi sampai rata kayak gini. Lanjut, ini yang sudah dilubangi tadi. Nah, ini yang lubangi yang satu, yang semakin kecil. Ini agak lebar dikit, ini yang lebar. Terus ini yang barusan ditongi semua, dilubangi. Sambung. Terus ini terus bisa kena digantung. Terus kita potong apanya. Terus kita mulai ngerakit ini yang di lubang yang di terus ini yang lubangnya agak kecil. Kita rakit dulu satu persatu. Solasi, dikasih solasi. Ini sudah gandeng. Terus yang agak lebar ini, nah, ini agak kecil sedikit. Tarik depan lagi. Terus kita selasi lagi. Terus ini yang agak lebar, tarik depannya lagi. Biasanya ini bisa masuk, mungkin di ketoki jadi nggak bisa masuk. Jadi terus ini dirangkai lagi. Biar kuat isolasi. Terus ini biar kuat isolasi lagi. Terus.
biar aman untuk dibunyikan. Nah, ini sudah. Terus kita gandeng kayak gini. Gandeng. Oh, masih satu. Jalan. Biar aman dikasih semuanya juga. Nah, ini panjang banget. Nah, terus ini dimasukkan ke sini. Ini. Terus biar aman. Ini juga. Terus ini kita selesai lagi. Ini kurang. Biar nyaman. Biar aman. Jadi terus ini kita lubang yang ini. Oh, ini pas ini kita lubang ujungnya lebih biar lebih suaranya biar lebih clear. Nah, ini selesai, kita sambungkan di ujungnya. Tidak masuk lebar. Selasih biar aman. Ya, suaranya teman-teman. Wih, mantap. Panjang. Terus ini kita rakit. Kita ambil magnetnya, ini namanya magnet. Ini namanya magnet. Terus kita gantiin. Ini caranya. Terus satu lagi ini.
Ini kurang. Kita isolasi biar aman. Tambah satu lagi biar aman. Ini pasal lagi lagi. Jadi coba ini spiritus kasih di bekas minyak wangi, terus kita semprotkan begini. Ini tutup. Nah, terus kita tes. Aduh. Lagi. Nah, kita tes. Wow, mantap ini ada